Baiklah, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya juga di Santosa. Kali ini saya akan menanggapi yang kemarin komen Bang setelah update Android 10 kartu SD nggak kebaca. Dan kita akan melihat ya. Kita coba ke pengaturan dan cek tentang ponsel. Di sini ada Android 10 ya. Sudah saya update di Android 10 dan ini adalah kartu SD. Kita unboxing ya. Yang 128 GB. Kita coba.
kita coba nyalakan. Nah, ini sudah masuk ya, kita lihat. Rp128 GB tersedia. Dan ini totalnya ya. Rp207,9 terpakai megabyte dari 128, jadi 126 ya, 126 125 93 giga ya. Dan ini berhasil masuk ya. Kita ke manager file. Dan lihat, memorinya asli 128 GB dari 128 GB ya. Nah, di sini masih kosong semua dan terbaca ya. Setelah update, biasanya jika tidak terbaca itu ada bug ya. Lebih baik kalian setting ke pengaturan pabrik, ke pengaturan, kemudian resetting. Agar semua pengaturan bisa normal kembali seperti default pertama kali beli ya. Dan ini saya beli dengan harga Rp276 ya. SanDisk C10 atau kelas 10. Lumayan 80 Mbps per detik ya untuk transfer filenya. Dan kita coba salin foto ke kartu SD ya. Kemudian salin di sini. Nah, berhasil. Kita lihat informasinya. Di kartu SD Desim berhasil ya. Jadi tidak ada kendala di Android 10 Realme UI ya. Di Realme 3 setelah update pasang kartu SD tidak terbaca. Dan ini saya terbaca ya pakai SanDisk 128 GB. Baiklah, itulah tadi, semoga bermanfaat ya. Tutorial tes kartu SD di HP Realme 3 setelah update. Jangan lupa tekan like dan share jika bermanfaat. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.